Okey, bila kita bincang berkaitan dengan binatang akhir zaman, banyak ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan dengan binatang dabbatul arni, binatang akhir zaman. Kalau kita tengok makna dari sudut bahasa, setiap yang berjalan di atas muka bumi ni. Kalau tengok istilah pula, dabbah ni adalah sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman apabila manusia dalam keadaan jauh daripada agama Islam. Keluarnya dabbah ni di antara tanda-tanda besar akhirnya dunia ni, itu akhir kiamat. Jadi Imam At-Tabrani ada menyebut bila ditanya berkaitan dengan dabbah ni akan keluar apabila manusia sudah tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Dan Imam Ibn Kathir ada menyebut binatang ini ataupun dabbah ini akan keluar pada akhir zaman semasa manusia melakukan kerosakan dan manusia meninggalkan segala perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu manusia menukarkan agama asal mereka itu Islam kepada agama yang bukan Islam. Soalan yang paling ramai orang akan tanya di ruangan komen kat bawah ni, dekat mana dabbah ni akan keluar? Bila akan keluar? Banyak pandangan ulama' yang mengatakan dabbah ni akan keluar di kota Mekah. Ada yang mengatakan dabbah ni akan keluar di Bukit Safa, di dalam Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Semua tu sebenarnya tak penting. Yang penting kita tahu dabbah ni akan keluar daripada bumi, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Untuk kronologi akhir zaman, banyak pandangan ulama'. Di antaranya, pandangan pertama, dabbah ni akan keluar seiring dengan matahari terbit sebelah barat. Pandangan kedua, dabbah ni akan keluar sebelum matahari terbit sebelah barat. Pandangan yang ketiga, dabbah ni akan keluar selepas sahaja matahari terbit sebelah barat. Jadi pandangan-pandangan ini lebih kurang semua, yang penting dabbah akan keluar. Okey, jadi apakah ciri-ciri dabbah ni? Dekat sini saya senaraikan 5 ciri-ciri dabbah. Yang pertama sekali, dabbah ni binatang yang berkaki 4 yang keluar daripada bumi. Yang kedua, dabbah ni binatang yang boleh berkata-kata, dan dabbah ni akan bercakap dengan manusia dan manusia faham bahasa yang digunakan oleh dabbah. Jadi wallahualam bahasa apa yang digunakan, yang penting kita faham. Yang ketiga, dabbah ni adalah binatang yang tidak berekor. Yang keempat, saiz dabbah ni saiz yang sangat tinggi dan sangat besar. Dan yang kelima, dabbah ni adalah binatang yang bertanduk. Jadi apabila binatang ni keluar daripada perut bumi, maka dabbah ni ataupun binatang ni akan pergi kepada setiap manusia yang masih hidup di atas muka bumi pada ketika itu. Dan dalam hadis Nabi ada menyebut binatang ni akan bawa 2 benda. Yang pertama sekali, binatang ini akan bawa cicing Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, binatang ni akan bawa tongkat Nabi Musa alaihissalam. Apabila dabbah datang kepada seseorang, maka bila seseorang itu tengah solat ataupun tengah tutup aurat, dabbah akan kata, baru sekarang kamu nak solat, baru sekarang kamu nak tutup aurat. Jadi apabila dabbah ni datang kepada seseorang, dabbah akan mengeluarkan salah satu di antara cincin Nabi Sulaiman ataupun tongkat Nabi Musa. Andai kata dabbah ni mengeluarkan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam, maka dabbah ni akan meletakkan pada badan kita. Mulai saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak lagi akan memanggil kita dengan panggilan nama, tapi pada saat itu orang akan panggil kita sebagai panggilan mungkin agak kasar, tapi hei kafir. Tapi andai kata dabbah ni mengeluarkan tongkat Nabi Musa alaihissalam, maka manusia akan panggil kita dengan panggilan hei mukmin. Jadi sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan suasana ketika itu. Nabi memberi contoh ketika mana ada rakan lalu ataupun ada sahabat yang lalu, maka kita akan memanggil dia dengan panggilan hei kafir, jom makan. Allahu akbar, besar tu panggilan hei kafir, jom makan tu. Maka di saat itu kita akan tahulah kita ni kafir ataupun mukmin. Dan dabbah ni apabila dia pergi kepada setiap orang, dia tak mencederakan orang, dia tak akan memperlakukan benda-benda yang buruk kat orang, tak. Dia hanya nak label-labelkan orang sahaja adakah orang itu kafir ataupun orang itu mukmin. Dan jangan risau, dabbah ni akan ziarah setiap orang yang hidup pada zaman itu.